Perbuatan Panca Darmansyah, terduga pelaku pembunuhan terhadap 4 anaknya di Jagakarsa, Jakarta Selatan menghebohkan jagat maya. Ternyata sebelum membekap anak-anaknya hingga tewas, Panca sempat menganiaya istrinya D hingga masuk rumah sakit. D pun harus merasakan sakit dan duka yang mendalam sekaligus karena juga harus menerima kenyataan anaknya meninggal dunia ketika menjalani perawatan di rumah sakit. Menurut tetangga korban, seminggu yang lalu pasangan suami istri itu sempat ribut. Sang istri disebut mengalami penganiayaan yang berakibat fatal, hingga ia dirawat di rumah sakit. Panca kemudian dilapor ke polisi kasus KDRT. Kejadian penganiayaan itu disaksikan langsung sang adik korban yang hendak mengantar kakaknya ke kantor. Namun yang disaksikan pelaku yang menggebuki korban hingga bencol dan muntah darah. Adik korban lalu berteriak meminta tolong kepada warga sekitar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.